guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai judul videonya, kali ini tuh aku mau ngebahas dan memperkenalkan kepada kalian semua lip product yang baru dirilis, gak baru sih, udah dari Desember kemarin, oleh brand lokal yang berkolaborasi dengan fashion designer lokal. Ya, kalian udah tahu itu adalah Makeover yang berkolaborasi dengan Hian Chen. Hian Chen ini fashion designer yang merancang gaun kahannya Chelsea. Aku tuh yang terpesona banget dengan gaunnya Chelsea yang di gereja waktu pemberkatan itu, yang kalau kalian pecinta fashion pasti kalian udah tahu Hian Chen itu karyanya tuh bukan yang karya biasa, karyanya keren-keren. Dia juga udah masuk ke kancah internasional. Segitu aku dengar dia kolaborasi dengan Makeover, langsung aku tanpa pikir panjang aku langsung beli produk yang kolaborasi dengan Makeover. So, aku akan tunjukin kalian. Aku adalah huge fans dari Hian Chen and juga Makeover, karena Makeover itu produknya nggak pernah mengecewakan bagi aku. Lip produknya itu nggak pernah mengecewakan. Jadi I buy all of this. Mereka punya ada 5 warna dan aku beli semuanya 5 warna ini. Aku excited banget untuk memperkenalkan kepada kalian dan menunjukin ke kalian kalau ini tuh bukan produk sembarang, guys. Dan ini limited edition. Siapa tahu di sana kalian tuh ada yang sedang bingung dengan mencari produk, lip product yang bagus itu lip product yang mana. Jadi here I am untuk memperkenalkan kepada kalian. Kita mulai dulu dari packagingnya. Packagingnya itu seperti begini. Ada 4 sisi dan setiap sisinya tuh beda-beda. Aku nggak tahu ya ini lambangnya lambang apa, cuman pasti ada lambangnya. Di sini aku nggak akan menjelaskan tentang lambang itu. Dan bahannya tuh dari kayak akrilik. Dan oh my god, it's look fashionable banget karena seorang Hian Chen gitu yang ciptakan. Mari kita masuk ke aplikatornya. Aplikatornya itu seperti begini, guys. Dan nama Makeover-nya di sini plus Hian Chen. Kemudian di belakangnya baru ada nama dan nomornya. Betul-betulnya. Finish dari lip product ini, dia itu lip tint dan juga glossy. Jadi dia membuat bibir kita tuh kelihatan sehat banget, karena enggak, yang hasilnya enggak matte dan enggak kering dan enggak pecah-pecah. Hasilnya tuh keren banget. Nanti aku swatch ke kalian, kalian bisa tahu. Buat kita yang bibirnya cepat kering atau di karena di suhu udara tertentu yang menyebabkan bibir kita kering, sering lama di dalam ruangan yang ber-AC, kita memang butuh banget produk ini. If you want to know about this product, so keep on watching.
Jadi itu tadi swatch 5 warnanya. Memang 401 dan 405 ini agak kelihatan sama ya di kamera. Trust me, ini berbeda banget. Yang ini agak semi pink dan merah. Kalau ini merah banget nih seperti yang saya pakai. Ini gak ada campuran warna pink or nude or something like that, but ini merah asli. Nomor 1 sampai 4 ini, 401 sampai 404, bisa kita pakai sehari-hari. Kalau saya ya, kalau saya bisa pakai sehari-hari. Tapi untuk yang 405 yang glory ini, menurut aku pribadi ya, dia ini terlalu glamor gitu. Jadi sayang banget kalau untuk tampilan sehari-hari aku pakai yang glamor. Jadi nanti kalau glamor aku pakai yang ini, jadi nggak surprise lagi dong gitu. Jadi memang ini aku pakai untuk yang acara-acara tertentu aja, nggak sehari-hari gitu. But guys, merahnya ini juga nggak merah yang menor, nggak merah yang membuat kita kelihatan tua. Aku tuh ya pribadi aku nggak suka lipstick warna merah or lip product warna merah karena membuat muka aku tuh nanti kelihatan tua gitu. Cuman kalau yang ini pengecualian karena ini bagus banget. Sorry, aku belum ini ya, belum apa buktikan kalau dia tuh nggak terlalu transfer proof. Kalian lihat gak sih, yang transfer itu, yang ke transfer itu hanya minyaknya gitu, hanya oilnya, tapi warnanya tuh tetap stay di bibir kita. Tuh, kalian lihat. Tuh, nggak ada kan? Tuh nggak apa-apa, pokoknya nggak ada. Jadi yang pindah itu hanya oilnya, tapi kalau warnanya tetap di bibir. Jadi kalian nggak perlu worry kalau warnanya memudar. Dan semakin lama kalau warnanya menyatu dengan bibir kita itu semakin bagus banget guys. Jadi aku nggak tahu lagi, aku nggak ngerti dengan produk ini. Dan ini tuh ketahanannya juga parah banget guys. Dari pagi sampai sore aku tuh nggak terlalu aku touch up dan nggak perlu worry bibir aku udah warnanya udah pudar atau enggak. Aduh, nggak perlu. Kalian percaya di sama aku guys, kalian harus cobain produk ini. Ini produk benar-benar yang kualitasnya kualitas top, kualitas andal, bukan abal-abal. Dan ini juga limited edition, jadi kalian harus grab it fast. Kalau enggak, kalian enggak akan kebagian. Dan sampai sekarang pun aku lihat di tempat aku tuh kayaknya belum ada, di daerah aku belum ada di store-store-nya. Jadi aku kemarin emang beli di Shopee. Kalian juga bisa lihat di e-commerce lainnya yang official store-nya si Makeover. Jadi kalian bisa beli langsung di sana karena menurut aku ya di tempat aku sampai sekarang ini belum ada. Jadi daripada aku ketinggalan, aku langsung go to e-commerce. Guys, sekian dulu video aku kali ini. Thank you for watching and I'll see you soon on my next video. Goodbye, be safe.